Jadi sholat tepat waktu ini yang dapat saya pahami itu lebih tinggi derajatnya dari berbuat baik ke orang tua, karena ini hak Allah. Ke sekolah telat jadi masalah, ke kantor telat bagaimana Pak jadi masalah tidak? Makan telat jadi masalah. Yang salah satu sumber masalah kita itu adalah ibadah kita suka telat. Jadi kalau ada yang kenapa ya saya ini banyak masalah, periksa aja sholatnya. Harusnya kegiatan kita itu adalah menunggu waktu sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Nah kalau kita mah tiangnya ditiadain, makanya ambruk terus. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif.